Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ketemu lagi dengan saya Menggala Channel. Kawan, kali ini saya berkunjung ke tempat kakek tua ini, kakek Sawin namanya ya. Oh, Sawin ya. Yang dia sebatang kara di sebuah kebun milik orang ya, kawan. Ini saya sengaja sempatkan mampir. Inilah kehidupan kakek tua ini. Yuk, sambil bincang-bincang dengan bapak tua ini. Sungguh kasihan mereka hidup sebatang kara. Dan ini tempat tinggalnya dibikinkan sama masyarakat sini. Kehidupan kakek ini sungguh memprihatinkan. Hidupnya sebatang kara, tidak ada yang ngurusin segala apapun. Rumahnya ini pun dibikinin sama warga sini nih, gubuk kecil ini. Ini untuk mereka makan. Ini warga yang mengasih ya kawan, jadi uluran warga sekitar sini. Inilah tempat ini tempat kakeknya, ini kecil rumahnya. Mereka lagi duduk sambil berapi karena suasananya agak dingin nih. Orang itu woi. Terang apa Kanu? Kanu. Oh iya, ambil pincang-pincang ya kawan. Dari kan enggak mangane ki? Mangane. Pembawa. Dewai. Wong-wong iki ya apa lah ya. Sing penting sehat iki ya ki. Ngono. Apa karo pindo? Kanu. Ah, mati. Iya. Ngonong sorsi kelebatan gue pesan dina tenang ada ya gue gila ini kawan. Ini tempatnya gelap, tempat tidurnya gelap ya, rukuhnya nah ya orang apa karena anak singgul nyarapi ya orang aneh ya apa lah ya, si penting si sehat ya. Meneng sosote. Ngomong. Dari kau masak apa orang gue? Gue. Jangan apa? Oh, jangan orang. Orang jangan. Mana pemain? Oh. Dari kau suwayan kene ya? Untungnya nak. Telung tahunan lu ya? Telung tahunan. Awet nang pokoen ganuan. Awet nang kupakan. Iya. Itu lu saja balik. Iya, sening nyong sering anak ganu karo ada wiem kae kan. Sering balingan ini. Nyong. Pendengar mendengar mendengar sana. Iya. Nyong mas yang anak. Anu mulun bae gue akan kuan turun yang kayaknya ya. Desa lah ya. Mau nih ya ini kawan, dulunya ini tidurnya di hutan sana jauh sama masyarakat. Lalu ini disuruh warga suruh mendekat ke perkampungan lah supaya rasanya terurus begitu kawan. Jadi kan kali ini meninggal ya. Wah, ini lah. Ini lah. Karena kalau mau masuk daerah ini kan boleh kok ya melatih di sana. Mana ya? Mana ngangku kok ngomongan? Ya gue. Ya gue ngono. Mana kedengaran? Aku udah pergi ya. Aku tempur. Bening karena di Amerika jual banyu atau henti. Sekarang banyu banyak. Iya sih. Henti. Wis lah kan kono satu. Nah, apa? Wis ning kae. Omahe kok wis ning kon dhuwur gegene kakek laki ning yo. Mal omahe atuh banget. Saran kon.
wis ora ana kono. Wis sabdo. Ini kawan, ini sambil cerita dulunya di hutan sana tuh susah ambil air. Kehidupannya susah. Alhamdulillah di sini. Sedangnya matinya mati. Kalau kotoran mati. Wadariam? Enggak. Ini cipro? Masyarakat. Prawe terapa. Masyarakat. Masih mending wis. Yang alam kukur ya wis. Sesuai tempat yang lebih enak ya enggak? Umejawa. Enggar wong iya ni kene bae ora tau ndek. Ngono meong-meong ora. Ngono baku ya. Oh iya. Tapi kok sore ngene wong ngene dolan kowe. Mangka. Mangka. Lan marang omah. Ala tonton. Kowe me. Sari. Tonton. Heh? Ala tonton. Mau rekam. Iya. Ras hitam sebelah kana ya. Ping tembok apa? Kue si dia ya nggak sih itu loh mereka ya kalau si ya si kan motor ya malam rumah kamen rumah kita rumah sari nyonya kan ada apa malam lagi ngomong mengenang kan ada apa malam angin apa cerah malam berdengan ada kalau iya dia nah kalau mentok undang menong baik ya ini kawan ini kakek ini sambil berbincang-bincang dengan saya tapi bahasanya itu sudah tidak begitu jelas ya tapi saya masih agak ngerti jadi begitu ceritanya ini kelihatan kalau malam sendirian juga sendirian lampu pun ada nih listriknya nganggo ya nganggo syukur lah jadi padam ngomong kira nganggo sih sitok ya ya mending lah nganggo nganggo sorong iya mudah-mudahan padam nih kong ini kan iya mana sudah beri iya iya selir banget kalau aku lihat capek iya wow ya semuanya hancur nakat jadir kemar jamu tengah ulu nih jauh lah kasihan rambutnya pun sampai putih begini kakeknya ini kasihan banget hidupannya ya dulu punya keluarga tapi tidak ada yang ngurusin tapi sekarang alhamdulillah mau gatel nih katanya rambutnya pada gatel ya rambutnya dawa Wis kalau tahu syukur ya. Ora. Wala lasi temun. Nakim. Oh nakim lagi orang bilang arah sih pi. Gerara. Iya wis pirang arah teh banding rumah sakit besar besar. Betul ya mas gua. Iya ini kawan. Nanti apa yang ada apa yang nakim. Kalau pegang rentok. Iya. Ini kawan nih. Sepintas kehidupan kakek tua ini, mudah-mudahan kakek ini diberi kesehatan dan umur panjang ya kawan tentunya ya. Ngomong-ngomong, usahano lengar pindo. Iya. Ngomong-ngomong, iya. Ngomong-ngomong maksud ya. Ini dari saya mengalah channel kawan mengucap. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas ya kawan kepada kawan semua. Dan kuakhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.